APBD yang kecil, maka sangat tidak mungkin seluruhnya kita akan cover. Ada tempat perlelangan ikan, karena memang dulu perlelangan ikan itu ada kewenangan di provinsi. Betul. Kembalikan ke kita, saya akan bangun. Kebijakan, ada lagi saya punya hutang ke Abah Sahid. Saya punya hutang. Karena Abah Sahid punya cita-cita ingin membangun big water, termasuk perlelangan ikan itu. Ini hutang saya. Ingin membangun big water, alhamdulillah tahun ini akan realisasi. Ya. Di Ketapang Barat. Sekarang sudah mulai perencanaan, anggarannya sekitar 35 miliar sampai 40 miliar. Itu. Apa saya itu mikir dulu. Saya enggak dapat apa-apa, enggak apa-apa. Demi Allah, demi Rasul, cinta saya bicara. Yang penting masyarakat Sampang senang, saya sudah sama dengan punya untung segunung. Untung emas segunung. Masyarakat Ketapang, kalau angin barat, kadang-kadang banyak perawan yang tenggelam. Kadang-kadang numpang di kecamatan Bangladesh. Kadang-kadang diusir oleh saudara-saudara kita di Bangladesh. Insya Allah tahun ini baru terrealisasi. Karena kemampuan anggaran kita yang tidak